Okay, Mats. Mats. Okay, tengok depan. Tengok depan. Tengok depan. Okay, hari itu kamu dah belajar kembangan A dalam kurungan B tambah 1, lebih kurang macam itulah. Betul. Betul ke tak? Hey, tengok depan ni dulu. Berapa ribu bulan, berapa ribu bulan. Okay, ini dah belajar dah? Dah. Okay. Lepas itu kita belajar A tambah B dalam kurungan C tambah D dulu. Ha, macam tu. Ingat ke tak ingat ni? Ingat. Ni lah, ni lah. Buka-buka. Ha, nampak ni? Ni, yang macam ni kan? Okay, yang mula-mula sekali kita belajar yang ha, yang macam ni. Nampak? Ha, okay. Oh, banyak betul. Cepat pandainya. Okay, lepas itu kita belajar lagi A tambah B kurungan. Ya, betul, pandai. Okay, kali ini adalah gabungan. Gabungan di antara yang ini dengan yang ini. Macam mana? Kita tengok contohnya. Okay, contoh A. 3 dalam kurungan M tolak 2 tambah 5 2M tambah 3. Ha, apa macamnya? Macam itulah. Sama je. Okay, jangan pening-pening. Senang je ni. Sekarang kita ada berapa? Kita ada 2. 1. Satu lagi 2. Ha, sama je macam yang kamu dah belajar sebelum ni. Ingat lagi ke? Ingat. Okey, kita buat satu per satu. Kita selesaikan dulu yang ini dulu. 3 kali M. 3 M. 3 kali negatif 2. 3 kali 2. 6. Jadi ada tanda negatif. Ada tanda negatif. Tolak 6. Macam tu. Itu satu. Selesai. Ini dah selesai lah. Boleh faham? Boleh. Ha, ini saya dah ringkaskan. Saya dah tak adalah saya buat 3 kali M sama dengan 3M. 3 kali negatif 2 negatif 6. Ha, saya dah. Itulah caranya sebenarnya. Faham yang kamu dah buat sebelum ni? Boleh? Ha, saya ringkaskan gitu. Tambah 5 kali 2 10 apa? M. 5 darab 3 15. Ini tambah kan? Tambah 15. Ini yang kedua. Okay, sekarang dia masih lagi dalam kurungan. Buka kurungan. 3M tolak 6 tambah 10M tambah 15. Okey, mana yang sama? Semua sama, mana mau? 3M sama dengan 10M. Lagi? Negatif 6 dengan 15. Ha. Yang sama kita himpunkan dengan yang sama. Yang tak sama, tak ada. Itu dua ada yang sama kan? Okay, jadi sama dengan yang sama? 3M tambah 10M. Ambil dengan tanda yang di sebelah kanan, di sebelah kirinya. Okey? Jadi negatif 6 tambah 15. Okey, maknanya yang ini boleh selesaikan dengan yang ini. Yang ini boleh selesaikan dengan yang ini. Boleh. Jadi jawapan 13M. Kuasa 2 mana datang kuasa 2-nya? Negatif 6. Negatif 6 tambah 15. 9. 14. Kenapa peninnya? Kamu hutang RM6. Kamu ada kamu ada RM15. Jadi kamu dah bayar RM6, tinggal berapa? 14. 14. Tinggal RM9.
ringgit. Ha, itu je. Jangan kamu pandai-pandai pula. 9 campur 13, 21M. Ha, jangan hobi tu pula. Tak boleh. Dia sampai situ je. Sebab ni lain. Ini ada M. Ini tidak ada. Kebanyakan pelajar, abang dan kakak kamu sebelum ni, cik duduk betul-betul. Kaki tu ke bawah. Baik kamu boleh gantung je kaki kepala ke bawah. Okey. Sebanyak kakak dan abang kamu sebelum ni, nampak je nombor ni 13 campur 9 21, main belasah je tulis gitu. Tak boleh. Tak boleh. Faham? Tak sama bendanya. Jangan dicampurkan. Kereta dengan motor sama ke tak? Mana boleh race sama-sama? Boleh? Boleh? Max? Max?